Dasar cewek ular, kamu sengaja kan mau nikahin anak saya supaya derajat kamu naik? Kamu kira saya nggak tahu, hah? Kalau mami suruh Kelly jauhin aku bakalan minggat dari rumah ini. Daniel! Kenapa, Jeng? Lagi ribut ya sama anak? Iya, masa milih cewek aja nggak bener? Masa pacaran sama anak tukang mie? Lihat nih tampangnya. Ini kan anaknya Pak Ijo, pemilik perusahaan manufaktur mie terbesar Asia Tenggara. Ada apa lagi ya? Untuk waktu itu, Tante minta maaf ya. Tante gak tahu kamu anaknya Pak Ijo. Pantesan bagi kamu cuma PSM gak ada apa-apanya. Kalau cuma mau ngomongin itu, lebih baik saya pamit. Tunggu! Tante minta maaf banget. Tapi kalau boleh Tante minta tolong, kamu balikannya sama Daniel. Kayaknya dia gak bisa hidup tanpa kamu. Loh, kok kalian... Tuh kan, apa Tante bilang? Baru aja mau minggir ke sini. Untungnya, Mami udah tobat. Udah, kalian pergi ngedate aja sana. Daniel, beliin apapun yang dia mau ya. Sorry ya, anak Tante gak ada romantis-romantisnya. Udah, Mami gak mau ganggu lagi. Bye!